kecenderungan masing-masing tiap personal ya, yeah. Gitu kan. Ada yang ya seperti yang saya bicarakan tadi, ada yang asik dengan studionya, hmm. Gitu, ada yang asik dengan tarik menarik antara sehari harinya dia melukis abstrak mungkin, yeah. Gitu kan. Kemudian ada yang asik dengan instalatifnya, kemudian dengan Mas Felix dengan kebetulan dengan proyek-proyek senimannya, hmm. Gitu kan. Nah, kemudian okay. Mas Azhar dengan jurnalistiknya sehari-hari, hmm. Itu juga saya juga kebetulan ingin keluar dari keseharian saya sebagai perupa gitu ya. Kan pengen eksperimen aja lah gitu, hmm. Biar fresh gitu kan. Bermain-main ya. Akhirnya lari dari kenyataan. Kan keluar dari zona amannya gitu ya. Iya betul-betul. Yes, okay. Karena kan di antara kita yang struktur apa ya, manusia yang penuh dengan noda. Apa namanya? Keseharian kita yang struktur itu kan, terstruktur itu pasti ada rasa untuk keluar dari sisi situ. Ibaratnya liar lah, hmm. Gitu loh. Nah, saya coba bermain-main di situ. Dan juga jangan lupa ya, kita kan istilahnya apa, kata siapa tadi, kita kan homo ludens gitu kan, hmm. Jadi manusia itu makhluk bermain gitu, hmm. Ketika main-main kita hilang ya, sisi kemanusiaan kita juga hilang gitu. Makanya marilah kita bermain-main dengan manusia. Makanya marilah kita bermain-main gitu, hmm, baik ya. Iya, mungkin untuk terkait untuk event ini sendiri harapannya ke depan apa, silakan. Iya. Ya harapannya ya ini istilahnya juga melalui acara ini kan satu, jadi masyarakat kita bisa menginspirasi aja sebenarnya, menginspirasi ke masyarakat, masyarakat bisa menikmati karya-karya kita. Tapi yang sekarang yang paling penting adalah ya kita bisa bermanfaat aja sama masyarakat dengan apa yang kita bisa, apa yang kita lihat, kemudian kita cerna, kemudian dari semua teman-teman ini diserap, bisa memberikan hal yang baik ke masyarakat. Itu aja. Mungkin ditambahin sama teman-teman. Mungkin ini nih, jadi ada kedewasaan di tiap teman-teman terhadap karyanya. Kalau saya melihat perkembangan teman-teman Wolkenum dari beberapa pameran itu, karyanya yang di sini semakin kerasa identitasnya masing-masing, hmm. Gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi bukan semakin seragam tapi malah. Oh enggak. Kalau jangan. Berarti berhasil itu Mas. Berarti enggak usah pakai seragam. Ya kedepannya semoga teman-teman semakin ini aja. Semakin bisa lebih kuat ya, hmm. Dari segi visualnya. Kemudian kalau untuk masyarakatnya kan itu otomatis mengalir ya, hmm. Karena kan ya seperti tadi ngadain workshop dan sebagainya. Kalau untuk secara personal di Walking Home itu, saya rasa ini pamerannya menarik sekali. Okay. Bisa menginspirasi juga pastinya, yeah. Gitu ya. Oke, okay, baik. Ya, dan yang terakhir mungkin untuk Mas, ada gak? Mas Indra, ada yang ditambahkan? Udah cukup. Sampai ya, mungkin ya itu aja sih. Masih bisa dinikmatin pameran kita sampai tanggal 10, kemudian untuk saat ini kalau yang bisa sempat datang aja. Ini ada workshop videografi dokumenter, mm-hmm. Terus tanggal 10 yang untuk umum silahkan daftar, bisa diakses lewat IG, nanti DM aja, pasti ada yang respon juga nanti IG-nya. WHAKP.project. Oke, okay, berarti itu ya, untuk IG-nya ya, WHAKP. Project, ya. Bisa Anda akses, nanti banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di sana ya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Felix, Mas Fani, Mas Indra untuk waktunya, yeah, sore hari ini ya. Mudah-mudahan sukses untuk acaranya dan juga untuk kita depan. Juga. Terima kasih, hmm. Mbak, sudah diundang. Oke, okay, ya. Tetap semangat ya, mudah-mudahan ya, dengan karya-karya Anda selanjutnya pastinya, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk sahabat Sonora yang lain. Amin. Baik, sahabat Sonora, kita harus segera akhiri dulu untuk perbincangan kita di Ngobrol Sore.